Oke, inilah dia kondo. Taksi itu takbir. Six. Itu rumahnya. Itu rumah. Ini yang juga ni. So dia facing wall. Yang juga begini wall. Nah. Facing wall. Sini ada 3 bilik juga. Sini ada 3 bilik. Paling besar pun 3 bilik. Berapa berapa skafit? A1A dengan 968. 968 500,000 lebih agak mahal sikit. Kalau 2 bilik dan 300,000. Okey, then kalau 3 bilik yang A1A nya dia 400,000. $300,000 something dengan $500,000. Uni pun tak panggil lah sini. 300. Tak banyak. Banyak ke? Satu blok 300 consider low density. Ya. Yeah. Consider low density. So, sini yang facilities. Dia punya lift kan, dapat yang grey color punya. Kenapa tu pak? Grey color punya. So, lift lobby terus. Apa borak kan ni? Sama dia punya apa? So, kalau abang punya alasan dekat sini lah. Okay. Ataupun sini lah. Sebab yang hari tu you tengok plane kan? Dia yang kalau sini saja dalam level 3. Level 3 kan? Di dalam sini. You lift turun dan jalan sini. So, facilities sini ada bagi 30 lebih jenis. So, yang biasa dengan BBQ area, gyms, water team, itu swimming pool, children playground, asal apa-apa. So, dia bawa kan? Bawa dia pada shop. Sebab dia komersial ada HDM. So bawa dia pun ada shop sendiri. So senang kalau mau beli, beli barang cuma bawa sendiri. Semua ada bawah? Semua ada bawah. Nah, dan dia pun... Stigma mesti ada punya. 7-Eleven lah, KK lah, Spima lah. Yang tak tahu lah, tak tahu. Mungkin ada Spima tak ada KK, mungkin ada KK tak ada Spima. Tak tahu. Tapi itu sama. Kan? Okay. So, syuruh. Mungkin suruh. Mana main dengan Cem? Oh. Biar je lah Cem dengan tu. Mac biar je lah. Kau nak main dengan tu? Okay, so ini yang... Inilah timber flooring. Ya, ini timber flooring. Oh. So ini yang you beli dengan layout. Okay. The flooring will be the same. Like this. The flooring, berapa flooring? Ini lah. Same lah, baggies lah. Ah, yes. Ini beli dengan dia agak mudah. The flooring, no, same. So, ini yang bathroom. Bathroom kan semua sama. Tapi ini tak ada lah. Ini kena beli sendiri lah. Then cermin tak ada. Then lain semua kan sama. Ini divider ini ada? Macam ada. Macam? 99% lah. 99%. Then sini taus kan dia macam ni. Oh, ini je? Ini dia room bagi taus macam tu. Cantik ah. Taus cantik. Dia tak putih punya. Memang dua bilik cantik. Sebab dua bilik dia lebih luas sikit. Kalau tiga bilik dia punya bilik dia kecil sikit. Kalau dua bilik dia luas. You tengok dia dua bilik dia lebih kurang sama size dia. Tapi bilik dia sikit lah, dua je. Yalah. Kalau seorang ataupun dua orang duduk, cantik lah. So timber flooring ini dia sampai loop bilik dalam. So balcony ada. Balcony dengan jet. Bolehlah besar ni. Balcony. Tiga kaki sajalah. Tabangnya besar tapi cukup untuk pakai. Yeah. Sebab dia square feet kecil kan, tapi dia masih bagi you. Itu balcony. Kurang sebab yang ada bagi balcony tapi tak ada yard. Yang ada yard tapi tak ada balcony. So sekarang pun yang balcony boleh tengok splash mania. Ya, boleh lah. Dipandang sana. Balcony dengan yang master sama. Ini so ini yard. Kapur sini ada power. Ini kikuk dia pun ada power. Tapi
Tapi brand tu be confirm lah. Tak tahu apa brand. Ini hook. Nah, ini dia bagi. Ada bagi. Ini rak ini. Atas dengan bawah dia semua pops. Ini semua-semua adalah. Ah, kitchen cabinet, hood. Brand tak tahu tu be confirm. So, sini semua pops dah. So, senang. Ini semua dah. So, ini yard dia. Ya, dia di sini yang kosong punya. Dia cuma mau tak mau bagi aircon saja. Tak mau bagi aircon keluar. Tapi ini dia kosong. Biasalah ya. Ya. Dia kosong. Tambah sendiri ya. Tapi sekarang dia ada distance lah. You tak boleh macam you tengok TV ya. You boleh pincang tomato sauce dari you mengenai. Dulu boleh lah, dulu kan. Sekarang tak boleh. Sekarang biasa. Itu tak siapa mau. Terbang ni orang. Ini ada. Okay, tadi kita ada tengok showroom. Lepas tu sekarang kita nak pusing-pusing. Nak tengok apa, bos? Tengok kan? Tengok surrounding. Surrounding. So you boleh tengok lah. Dia punya concession. Dia tengok surat tinggi. So sekarang I rasa sudah 10 lebih lah itu floor. So tak payah tunggu lama. So I kata kan dia boleh siap dekat hujung tahun ini. Betul. So kita nak ronda-ronda. Nanti sampai sana tengok. Tak adalah, tak ada sampai sana. Tak dia cuma lalu saja. So, you boleh tengok dia punya construction. Saya ingat mau panjat tu bangunan, mau kira. Berapa flooring siap? Hari ini banyak orang sebab ada event. So, timpak you tahu kan, timpak? Timpak sekarang dia pun... you pun boleh pergi main lah. Tapi dia ada enter piece lah. Around 100 lah macam. Mana? Ini tak boleh lalu. Alamak. Abang, kalau kita resident sini tak ada dapat card. Discount ke apa ke? To be confirmed yet. So far don't have yet. Tapi you boleh call teamnya. Tak boleh. Ini ini tak boleh janji. Ini kan dia kena tengok developer sana. Ya, sepatut ada lah. Kita sebab sudah resident sini kan. Ya. Sana kenapa blok lah sana. Sebenarnya susah. Susah. Dia tak ada cermin sini. Sini boleh campingnya. Mana? Ni, camp. Boleh sini. Macam mana pun boleh sini. Camping. Kat sini belakang ni ada tempat camping. Kaki camping memang best lah. Ini rumah contoh mahal ni. Ini apa? Ini landed showroom. Betul. Ini yang showroom untuk landed. Dan landed kan lah sana. Actual punya. Itu ialah Pak Mohsen. Pak Mohsen lender. So sini center park. Sini ada aktiviti, yang atas itu water bengang. Sini. So sebab sini pergi bangat jauh, then dia sudah blok sama. So sini ya kondo. So types yang blok C sini dan yang facing sana. Oh ni lah sini. Betul. Itu. Oh nampak situ. So sekarang pun lebih kurang 10 lebih lah dia punya floor. So kondo sana. Splash Mania sana. So jalan kaki boleh sampai. Boleh. Boleh sampai ni. Macam ni. Ayah sorry. Kak, okey tak? Tu ada motocross lah sini. Sini ada motocross track ah. Bos. Hello. Motocross track ada sini ya? Moto? Motocross. Motocross. Scramble. Scramble. Yang itu kau ada gambar tu motocross. Dia ada gambar mesti ada loh. Dia itu skuter dia pun ada. Selalu sekarang pun mau main okey. Tapi kena bayarlah dia ada charge yang apa kayak app sebenarnya. Sini ada itu ATV juga yang dekat Discovery Park sana. Apa-apa ATV pun ada lah sini. Sini joggingnya tempat lah ni ya. Cycling ke? Dia ada outdoor facilities juga. Outdoor facilities. So sini selama sekali dia semua lender. Lender sudah siap lah. Lender banyak cepat mah. So ini yang center park. Dia sekarang belum buat.
So you tengok kan dia ada sikit mungkin tak pernah cantik lah. Dia kotor sikit sebab dia belum clear. So upcoming mesti ada set up banyak cantik. So ini yang tadi kata dia Palmasin. Palmasin. Ya yeah, betul. Ini yang 800,000 punya. Around 800k to 1 point something. 400,000 punya rumah. Sekarang KL pun kurang lah itu lender punya project. Semua dia pun second hand, subsidized. Yang dulu lama punya lah. Okay, you nampak itu jetty ya? Jetty itu. Okay, haha. Ah, sebab sini ada boat bunyi, you boleh boleh naik. Oh. Ah, dia main sini. Sini boleh main boat. Ah, itu boat. Lah. Ya betul. Wah, dia buang dekat sini pun sudah berapa banyak tanah ha? Ya. Kaya aduh itu developer. Kamu dah. Buat rumah. Sini kan actually biasa orang beli lah, dia bukan beli kondo lah. Dia beli environment lah. Oh, environment. Ah, yeah, yeah. Ah, environment. Sebab sini pun environment lah, memang kokong. Cantik. Dia lagi macam, dia tak macam bandar mah. Dia lagi greenery sikit. Dia punya environment. Sebab dulu sini forest mah. Dan sini akan dia keep developer. Keep develop. Dia akan keep dia develop. Tambah-tambah lah. Ada jetty tu. Ada 3 jetty. Yang macam itu waktu timpah kan. Sekarang actually dia pun siap 70% saja. Oh ya? Yeah. Dia sudah buka. Sebab dia lagi ada tambah itu aktiviti yang lagi kau lah punya. Dia akan tambah. Dan Discovery Park dia pun sudah siap. Tapi dia belum buka sebab dia mau tambah lagi yang best punya itu aktiviti lah. Sini jogging best lah. Berapa kilo ni mau jogging punya? Tak tahu. Kau pantang nampak playground. Weh besar sini ya. Memang besar. Kalau kamu dah gandam apa dia punya track ni 5 kilo? 3 kilo lebih? 3 kilo lebih. 3 km? Oh. Kemudian garden dia lah township juga kan. Okay. Tapi township tak besar macam ni lah. Dia tak ada, tak besar sangat lah. Sini pun boleh relax sini. Hello. Ini original punya tasik ni. Original begini. Eh. Ah. Jadi tinggal tajam. Tahu dia ada tambah itu tanah ke tak? Oh. Besar gila tempat ni. So sana pun sama area Gamuda, tapi you tengok hutan-hutan kan? Okay, so upcoming dia pun akan develop, tapi not long term lah, long term. Oh, sana lagi ada. Orang pusing habis. Oi, jauh. Sana tak tahu pergi mana sudah. Tak tahu. Dia banyak jenis buat taman ya. Tempat-tempat relax ah. Sudah tua nanti bolehlah duduk sini. Sudah tua, sudah retire tu sini cantik sebab sini dia pegang tongkat, pusing-pusing. Dia pun memang yang satu city. So you boleh tapas semua dalam sini. Tapas keluar tu lah. You tak ada kereta pun tak apa. Train mana ada? Itu urban train dia ada. Train, train kena bayar? Bayar? Itu tak payah. Tapi dalam ni je lah. Itu tak payah. Mau pergi KLIA tak boleh lah. Ada ikan lah sini. Pancing. Nanti pancing tengok. Paling
roti. Tetap ada kerugutai ke tak? Kerugutai. Apa tu? Kerugutai. Kerugutai. Kerugutai Melayu panggil apa? Itu kerugutai ya kerugutai. Krokodil. Ah panggil apa? Buaya. Buaya, okey buaya. Ai takut buaya. Eh mana ada lu tak kalah buaya kat sini. Buaya. Buaya. Buaya dekat Sarawak. Sarawak kita baru balik semalam. Oh, Sarawak. Sarawak ada panggil kan? Banyak. Saya pergi taman buaya mah mesti banyak buaya ni. Oh. You ada nampak lah buaya. Eh, mestilah. Yang ai bukan kata yang pergi macam zoo bunyi oh. Oh, tak ada, tak ada. Yang biasa-biasa punya tempat. Tak ada. Kampung-kampungnya tak ada. Tapi pergi kucing ah, tak ada kucing tau. Kucing? Ha. Sana ada kucing? Tak ada? Tak ada kucing. Kenapa? Tak tahu lah. Kucing bangi mah biasa tempat pun ha, ada bunyi. Biasa kan? Ha. Tak ada lah. Kedai-kedai ni pun tak ada kucing. Semua sudah frozen lah. Oh. Kucing ada pakai lah kucing? Kucing apa? Ada kucing lah you? Ada. Saya? Ha. Ada. Ada lah? Ha. Oh. Ni anak-anak lah. Dalam kandang je. Saya pun suka kucing tapi tak ada masa untuk jaga. Masa? Comel lah. Comel, memang comel. Ayah, banyak suka. Tengok dia punya klip, video klip saja. Okay, sini dia outdoor facilities. Nak pergi sini? Jauh gila. Daripada Rawang pergi semata-mata main playground, masak lah. Kita tunggu school holiday lah. Wah, mangga kecil lah sini. Dia panjang kan? Wah, ini orang tua macam mama boleh ni. Pijak-pijak batu. Exercise. Ini ya, gym. Besar gila tempat ni guys. Jauh. Silap kita duduk sini. Berapa lama lepas duduk pun datang sini. Azan lah. Pukul 1 lah. Ini Sarawak punya. Sarawak punya. Kucing? Sarawak punya. Time. Sudah azan. Ini jeti. Sudah ada jeti. Jeti naik boat belum? Belum. Mana nak nampak boat? Eh, lo mana tahu boat dia simpan dalam deck. Tapi cepat mengelah kalau telah beli dan dia pun sudah taruh sini lah. Sini buat pusing-pusing saja lah. Di sini jalan tu. Dan mungkin dia pakai boot macam donat kelampung macam tu. Dia dua-dua boleh dating lah dekat itu bus. Kayak-kayak. Tu ada tasik tu, tasik. Ya, tasik pulau. Pulau. Pulau Cinta. Besar gila taman ni. Sini lah, setting sini kan? Bawa sana lah. Kau ada lagi sana? Ada lagi. Sibuk aja. Balik lah. Oh, ada lagi. Kalau lepaskan korang sesat ni tak tahu korang gimana. Memang besar. Sometime akan missing mungkin sini. Ha, iyalah. Ada klien dia datang sini kan dia pun tak tahu itu dia yeah, di mana dia. Ha. Pergi theme park sana ke ataupun ai tak tahu lah. Tak tahu dia ada mana. So, kondo kita sana. Banyak tasik. Cem. Okey, alhamdulillah. Selamat sampai. Tepuk-tepuk. Alright. Dia punya environment, dia punya taman, tasik dan sebagainya memang cantik. Dan korang boleh tengok tadi kan. So, rasanya jadilah beli kat sini. Eh, balik dulu lah. Jumpa lagi. Ah, thank you. Thank you. Bye.
Dah, jom. Okey dah, jom. Okey. Apa-apa kami komplit dalam masa ini. Okey, thank you. Okey, alhamdulillah guys. Tadi kita dah tengok pembangunan ataupun apa projek rumah dipanggil apa? Maya Bay. Maya Bay Resident. So kita dah tengok dah Maya Bay Resident dekat Gamuda Cove tadi. Nampak macam berkenan juga. Walaupun tak siap tapi berkenan sebab tengok dia punya environment dia. Dah tengok splash mania dia. Kita dah tengok tasik-tasik dia ada apa? Antiga dia pun panggil jetty. Ha, ada jetty lah untuk naik boat bagai. So kat situ lagi pelbagai aktiviti yang kita boleh jalankan di sana. So better daripada rawang tu lah. Rasanya rawang tu kita cancel lah. Cancel. Rawang tu kita tak ambil. Rasanya yang ini kita ambil lah. Tapi dia punya nak siap ambil kuncinya hujung tahun. Hujung tahun. Sekiranya ada rezeki nanti ada lah. Tapi rasanya kuat kita punya hati nak ambil dekat Gamuda Cove. InsyaAllah. Terima kasih kerana sudi menonton. Nantikan rumah baru Gaban yang nombor 2 di Gamuda Cove. Tapi ini kecil sikit lah rumah kita ambil lah. Dua bilik je. Cukup lah tu. Lagi pun rumah tu jauh. Jauh, tak pergi sangat. Tak pergi sangat. Okay, sampai sini saja rasanya konten kita kepada konten kita pada kali ini. Sasul sikit. Malamlah baru makan tadi nasi, oh, nasi manggi. Manggi. Tadi kita singgah manggi Sungai Buloh tadi makan. Ha ha. Yalah, nanti kita buat cuba gambar gaming. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Pam 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 pam